Cuba kita tengok pemberita ini di Gaza. Kenderaan boleh bergerak. Dia kata line terputus tapi dia boleh berhubungi dengan siaran televisyen. Dan ada komen menyatakan ini di dalam sebelah Rafah, iaitu sempadan dalam daripada Mesir. Tetapi bukankah berita menyatakan Mesir, Israel sudah menghalang sempadan tersebut sehingga tak ada apa pun boleh lepas untuk mengawal Hamas? Jadi itu sebablah saya menyatakan bahawa apa yang berlaku 7 Oktober lepas adalah false flag operation, iaitu seperti mana berlaku di Pearl Harbor, seperti mana berlaku di September 11, seperti mana berlaku di pandemi palsu dulu. Ini semua adalah wayang dan media untuk syarikat besar yang kepunyaan BlackRock dan pembuat pharmaceutical, pembuat senjata, mengaut keuntungan. Dan kita yang tonton di rumah sebenarnya tak tahu apa berlaku di sana. Oh, tonton sekali lagi, boleh dapat macam-macam video klip dalam TikTok, tapi kita guna akal untuk fikirkan apakah ia benar atau tidak. Dan kita dipermainkan selama ini, ya. Jadi kita kena kawal emosi kita. Kita kena fikir dari mana berita kita datang. Dan kita kena yakin dengan ayat Allah bahawa tidak apa yang perlu kita takut dan bimbang. Dan kalau mati pun kita tahu tempat mana kita akan pergi. Tapi yang penting kita jangan percaya ada kuasa lain. Kita jangan percaya mereka itu hebat. Kita jangan percaya mereka itu boleh bunuh atau menghalang sesuatu dengan sewenangnya. Kerana Allah adalah Tuan yang punya. Tapi sebenarnya kita percaya pada satu yang digelar media, media asing. Mereka lah yang mengawal semua keadaan, semua berita, bisikan syaitan iblis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.